Oke, masih bersama saya di Sultan Channel. Di part kali ini, saya akan memberi penjelasan mengenai dua barang yang sudah kita buat di video sebelumnya. Sebelum kita masuk ke alat-alat yang lainnya. Pertama, alat bentuk leden atau lebih dikenal dengan bentuk tangga. Selain untuk melatih otot-otot kaki, fungsi lainnya adalah untuk melatih kecepatan, kelincahan, dan koordinasi. Jadi, latihan dengan pola lakban atau leden ini sangat menarik untuk kalian praktikkan di rumah. Untuk selanjutnya, saya akan jelaskan video pemanfaatan bola tenis. Berlatih dengan bola yang dilemparkan ke saya berfungsi untuk melatih refleks tubuh, kecepatan gerak, dan kelunturan tubuh. Sedangkan berlatih dengan menggunakan bola tenis yang sudah digantung, fungsinya untuk melatih konsentrasi, koordinasi mata, tangan, dan kaki. Selain itu, melatih ketepatan tusukan untuk fokus pada sasaran. Nah, sudah jelas kan? Selanjutnya kita akan membuat alat-alat lainnya. Pengen tahu? Penasaran? Tetap stay di Sultan Channel ya.